Kembali lagi ke channel FGD Gaming. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan trik curang cara membuat bol dari penguasaan lawan di Game Pass 2020 Mobile. Dan yang pasti, trik ini akan membuat lawan kesulitan membus pertahanan tim kita. Yuk langsung aja kita praktekkan caranya. Untuk trik ini, yang harus kita persiapkan lembar betul adalah kalian harus menekan tombol tekanan dan tackle. Pertama kali kalian tekan tombol tekanan terlebih dahulu. Kemudian setelahnya, kalian tekan juga tombol tackle secara beriringan. Kombinasi keduanya akan membuat dua pemain kita mengejar bola dari penguasaan lawan. Dan hasilnya bisa kita lihat sendiri. Kita sukses mencuri bola dari penguasaan lawan. Bahkan lewat cara ini, kita juga bisa mempunyai peluang mencetak gol lewat serangan balik. Nah, itu tadi merupakan trik merebut bola dari penguasaan lawan secara cerdik. Cara ini harus sering kalian praktikkan agar kalian semakin jago bermain PES 2020 Mobile. Oke guys, semoga segitu dulu untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk selalu tonton video kami agar kalian tak ketinggalan tips dan trik berikutnya. Bye-bye!